Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Emil Mahendra. Ini hari Kamis teman-teman, tanggal 13 Oktober 2022. Kita kembali lagi ke Terminal Kudus. Ini hunting bus ya, di tengah guyuran hujan nih. Habis hujan deras. Masih sepi, ini jam 5 lebih 20 menit. Ini terpantau di sebelah kanan ada PO Suka dengan julukan Umar, Jepara, Tasik, Malaya, Via, Temanggung. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan hunting bus hari ini di Terminal Jati Kudus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat menonton. Terpantau ada 2 unit PO Nusantara. Yang biru ini NS17 Kudus Jakarta. Di sebelah kirinya adalah NS01 Kudus Jakarta juga. Kembali masuk ini Santika Skyline Jepara Merak. Ini kembali masuk ada PO Nusantara NS99. Dan ini PO Suka berangkat menuju Tasik. Kembali masuk ini ada Nusantara NS91 Kudus Bandung. Di belakangnya ada PO Haryanto 028 Ikvinaya Kavia Latif Tayu Doyong ini. Dan ini kembali masuk New Santika 2C Taroswit Jepara Muncul Parung. Disusul 119 PO Haryanto Sultan Banten. Ini kembali masuk ya, ada New Santika 3A dengan julukan Trium Jepara Bogor Ciawi. Disusul Berlian Jaya Kingdom kode 1 Bojonegoro Pasar Kemis. Kembali masuk ini PO Haryanto yang ketiga 113 Cicarito Jepara Parung. Agremas pertama BM 085 Dinasti. Kembali masuk ini ada Nusantara NS80. Di belakangnya ada Haryanto 107 Undercover Tayu Cilengsi. Disusul Rosemary PO Kencana, ini Tayu Poris. Di belakangnya ada PO Biju BC15 atau B78. Kembali masuk ini ada Sailah Morbidelli. Di belakangnya ada Berlian Jaya kode 04 Jepara Ciledug, ini Belahan Jiwa. Kembali masuk ini ada PO Agremas Libas BM 093 Sukolilo Balaraja. Jam 6 lebih 5 menit teman-teman, ini sudah mulai masuk ya, ada Baureno BM 091 Agremas Satnya Bojonegoro. Ini disusul Berlian Jaya 003 Danan Jaya. Ini mengisi rute Tayu Ciawi dengan julukan Ken Arok
Dan ini ada Kalingga Jaya dengan julukan Heidelberg. Kembali masuk, ini ada PO Kencana dengan double deckernya dengan julukan Valentino. Jepara Bogor. Ini kembali masuk, ada Tronton dari Berlian Jaya. Sunan Kudus. Disusul ada PO New Santika Ducati kode 7C. Kembali masuk ada Garuda Mas dengan julukan Libero. Disusul PO Haryanto 066 Baby Blue. Jepara Cilengsi Bogor. Ini kembali masuk PO Haryanto 039 Margonda Bojonegoro Ciawi. Ini kembali masuk New Santika dengan julukan Bentley. Jepara Merak Sweet Class. Di belakangnya Santika kembali Pinarello Bus 8. Jepara Pulau Gebang. Kembali masuk ada PO Haryanto 140 Al-Fatah. Jepara Poris. Di belakangnya itu ada PO Efisiensi Gold Class Kudus. Jepara Cilacap. Kembali masuk ada PO Salah Al-Hafi Jepara Poris Pelapat. Kembali masuk ada BC8 B79 PO BJU. Dan ini disusul PO Haryanto Laksamana Cenggu 160. Di belakangnya ada Bejo Icardi B88 Pati Merak. Kembali masuk PO Haryanto 172. Ini bus baru Raja Salman Ribon ini. Disusul ada Bar Solid PO New Santika DC5 Jepara Poris. Ini yang Sweet First Class. Ini ada Haryanto 060 Tanah Suci Sukolilo Kota Bumi Poris. Di belakangnya ada single factor HM054 PO Haryanto Kayu Jati Asih. Ini kembali masuk ada New Santika Skiroko Jepara Bandung kode 10. Di belakangnya ada PO Haryanto 022 Udumbara. Dan ini baru masuk tadi teman-teman, Kalingga Jaya. Ini yang Dream Coach atau sleeper bus ya, dengan julukan Kirana Jepara Pasar Kemis Tangerang. Kembali masuk ada New Santika kode 6 dengan julukan Roti Foam. Ini Jepara Bitung Pasar Kemis. Kembali masuk PO Haryanto 150 Janisari.
Ini armadanya Mas Susiono. Disusul Berlian Jaya kode 010 Bojonegoro Merak. Ini dengan julukan Sultan. Ini beberapa armada PW Haryanto teman-teman, yang hari ini jalan 23 bus dari arah timur menuju ke barat Jabodetabek. Kembali masuk PW Haryanto 041 Tormenta. Di belakangnya ada New Santika Bar Solid DCT. Santika ini priority class Jepara Polres Pelawat. Kembali masuk, ini ada Santika SE2 Kingdom Jepara Parung Bogor. Di belakangnya ada Santika SE1 dengan julukan Rinol Jepara Lebak Bulus Polres. Kembali masuk PW Haryanto 080 Siliwangi Bojonegoro Bandung. Disusul PO Agramas BM051 Lamongan Merak Joko Tingkir. Wah, ini bareng-bareng ada Bar Solid SE5 New Santika. Ini yang bisnis kelas Jepara Polres. Di belakangnya ada Salah Sibuya seri 5C atau SC Jepara Merak. Ini yang sweet class. Ada New Santika Losel Jepara Bandung. Disusul BJU Solo Co B70 mengisi seri BC1. Ini baru masuk New Santika dengan julukan Barakuda mengisi seri D3D Jepara Bogor Sukabumi. Ini berarti gantinya speedster kalau nggak salah. Kalingga Jaya baru masuk dengan julukan Tiara. Kembali masuk ada PO BJU Jepara Bogor B74. Ini El Kafil. Ini kembali masuk ada Salah Anajwa SL 06. Ini berarti Jepara Bitung Pasar Kemis. Ini dulu julukannya Lowo Ireng teman-teman. Dan efisiensi berangkat menuju Cilacap. Ini kembali masuk ada Salah Quartararo SE08. Ini kembali masuk PO Salah dengan julukan Kamila SE02 Jepara Parung Bogor. Ternyata terjadi antrian di sini. Haryanto berangkat, ini Salah ini baru masuk. Quartararo atau apa tadi julukannya. Lalu ada Kamila di sini. Ini 039 berangkat. 080 juga berangkat. Ini baru masuk Haryanto 161.
dengan julukan Ronggolawi. 161 ini mengisi rute Bojonegoro Bogor. Ini ada 074, dulu julukannya ini Ali Kelas, teman-teman. Rutenya Rembang Pulau Gebang. Itu 140 Alfatah berangkat, 113 dengan julukan Cicar itu juga berangkat. Ini PW Arianto 046 Bisma Bojonegoro Doyong. Ini sudah di ribbon, teman-teman. Dua armada dari Bojonegoro. Ini kembali masuk PO New Santika dengan julukan Mustang Lasem Poris. Ini Santika masih banyak banget ini di sini. Masih sekitar 10 sampai 12 bus ya. Salah juga sama ini. Biju kosong, Kencana kosong, Berlian Jaya juga kosong, Kalingga Jaya sudah berangkat. Haryanto tinggal 2 bus di sini. Ini ada 074, ini berangkat menuju Pulau Gebang. Dan 046 Bisma menuju Doyong. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku ini sampai selesai. Kita sambung lagi di videoku yang lainnya. Tetap jaga kesehatan dari cuaca yang tidak menentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.